Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Jeki. Guys, kali ini saya bakalan bermain game Akinator ya guys ya. Tapi di sini saya bakal main game Akinatornya itu di Minecraft guys. Emang bisa bang main Akinator di Minecraft? Jelas bisa guys, ini buktinya saya sudah ada di dalam map Akinatornya ya guys ya. Yang dimana bagi kalian yang belum tahu Akinator itu apa, Akinator itu adalah jin yang bisa menebak pikiran kita guys. Jadi ini sistemnya sama kayak gamenya, jadi kita memikirkan mob apapun itu, si Akinator itu bakal menebak pikiran kita guys. Oke, ini pasti seru banget. Apakah ini emang beneran ada Akinatornya? Mari kita lihat langsung guys. Oke guys, jadi di sini kita bakal lihat dulu di sini dari bagian mapnya itu seperti ini. Ini dipenuhi warna yang ada di Nether ya guys ya. Oke, dan di sini ini untuk mulainya guys. Bentar, kita bakal lihat dulu developer. Di sini yang buat ini adalah Zen Gamer ya guys ya. Oke, ini dia itu pintar banget buat map Akinator gitu kan. Emang bisa gitu kan di MCPE ini. Bentar, di sini ini inspirasinya dari The Akinator Minecraft version Java. Jadi ini sebenarnya tuh Minecraft Java, mungkin kayak gitu ya. Ini inspirasinya dari Minecraft version Java, guys. Mungkin untuk versi Minecraft Java-nya ada juga map Akinator ini. Di sini ada NPC dan isinya, "Hai, saya Akinator. Kamu bisa memberikan pertanyaan tentang mob yang ada di Minecraft ini. Saya sangat pintar." Anjay, bisa gitu, guys. Ini Akinatornya, guys. Wih, ini ternyata Akinator yang sesungguhnya, guys. Dia memiliki muka seperti villager yang memiliki hidung yang cukup tebal. Iya, seperti ini. Rambutnya panjang dan bagian belakangnya, ya bener, rambutnya panjang guys. Ini contoh Akinatornya yang asli ya. Ntar kita bakal langsung saja guys. Di sini cuma ada seperti ini saja dan di inventory tidak ada apa-apa. Langsung saja di sini think of a mob and press the button down. Oke, kita harus memikirkan mobnya dulu ya guys ya, baru kita mulai guys. Jadi di sini saya bakal coba yang paling gampang dulu guys, yang gampang dulu kita kasih si Akinator ini guys. Bisakah dia tuh menebak yang saya pikirkan, yaitu zombie? Ini zombie biasa guys, bukan drownet, bukan zombie vapiglin ya. Ini zombie biasa, apakah dia tuh bisa menebak? Mari kita langsung coba guys. Oke, kita diteleportkan ke sini. Apa ini? Kenapa gelap kayak gini woi? Ini gimana ceritanya? Kalian bisa lihat gak? Ntar, ini sudah terang sih tulisannya. Berarti ya, kita bakal coba lihat. Can the mob attack player? Apakah mob ini bisa menyerang player? Bisa, ini zombie, bisa. Yes, wih, langsung terang guys. Apa nih? Do the mob live in nether atau the end? Apakah mob ini hidup di nether atau the end? Untuk zombie enggak sih guys, enggak ada di Nether dan tidak ada di the end. Can we breed the mob? Apakah kamu bisa breed atau apa nama tuh, nge-breed itu apa ya? Mengembangbiakan mob itu? Tidak, ini zombie enggak bisa ya, enggak bisa. Oke. Okay. Do the mob give you an kind of effect? Apakah mob ini memberikan kamu efek? Kalau zombie khas mungkin iya, tapi ini zombie biasa. No. Is the mob combination of two other mobs? Apa ini maksudnya guys? Kita pilih yes atau no. Mungkin no aja ya. Oke, kita pilih no. Do the mob burn in sunlight? Apakah mob ini kebakar kena sinar matahari? Yes, iya. Yeah. Apakah mob ini ngedrop edil win kill, ngedrop apapun kalau kita bunuh? Yes. Do the mob live in water? Apakah mob ini hidup di air? Tidak. Bisa sih tapi dia jadi drowned. Ya, kita jawab tidak aja ya tadi ya. Can you cure the mob? Apakah kamu bisa apa namanya tuh, cure yang Felix itu guys? Kalau zombie Felix sih bisa. Tapi ini zombie biasa guys, ini saya bingung juga untuk memilihnya. Karena di sini tidak ada jawaban mungkin ya. Gak ada guys, cuma iya sama no. Cure the mob. Kita bisa menyembuhkan mob itu guys. Ya layaknya kayak zombie villager guys, zombie villager. Tapi yang saya pikirkan zombie yang warna hijau. Ini saya pilih yes atau no. Kenapa saya jadi yang bingung untuk memilih ini guys? Kalau tinggal pilih doang. Tapi kalau saya pilihnya salah, nanti dia tebaknya salah juga. Mending saya bakal pilih no, karena di sini yang saya
pikirkan itu zombie biasa. Oh my god. Serius? Jadi dia itu bisa the mob is zombie. Why? Ini beneran kejadian, guys. Akinator ini emang pinter. Padahal tadi saya jawabnya tidak ya, yang bisa cure itu. Mungkin dia tuh memiliki pertanyaan yang lain, ternyata langsung memilih zombie biasa. Wow, ini sangat keren banget, guys. Akinator versi Minecraft tidak kalah kerennya dengan versi gamenya, guys. Kita bakal langsung aja, guys, coba tebak yang lain. Back to lobby. Bentar, saya ingin tebak apa lagi ya? Enderman. Ya, mungkin Enderman, guys. Enderman. Oke, kita pilih langsung di sini. Oke, yang pertama gelap ya. Entah, can the mob attack player? Iya, bisa. Kalau Enderman bisa sih kalau kita tatap. Oke, gak apa-apa, kita pilih yes. Nether. Nether sama the end. Attack with weapon. Apakah mob ini nyerang dengan weapon? Tidak sih. Enderman tidak, guys. Can the mob fly? Apakah mob ini bisa terbang? Tidak. Can the mob teleport? Oke. Ini saja sudah dikasih tahu pertanyaan apakah mob ini bisa teleport. Ya, udah. Udah kelar, guys. Kalau saya pilih yes, udah ditebak nih pasti, guys. Benar saya ini, guys. Benar. Oh, bentar, ada lagi. Is the mob taller than player? Apakah mob ini lebih tinggi daripada player? Oke, ini sudah ketebak dari awal tadi yang bisa teleport, terus dia memberikan pertanyaan seperti ini. Kalau saya pilih yes, ini langsung ketebak. Yes, Enderman. GG, guys. Akinator ini emang the best, langsung memberikan pertanyaannya langsung kepada intinya, guys. Enderman berhasil ditebak oleh Akinator Minecraft ini. Oke, apalagi ya? Mungkin kita coba villager kali ya, guys ya, atau mob yang jarang kita temui, kelelawar. Iya, kelelawar, guys. Kelelawar mob yang cukup langka juga. Oke, kita coba ini ya, guys ya. Kita pikirkan kelelawar. Can the mob, oh ini yang sama tadi, guys. Dia tidak bisa nyerang kelelawar. Is the mob smaller than you in height? Kelelawar kecil, guys. Kelelawar kecil. Iya, kecil. Yes. Can you breed the mob? Tidak. Can the mob fly? Iya, bisa terbang. What? langsung ketebak, guys. Kelelawar langsung ketebak. Cuma dia tuh memberikan pertanyaan apakah mob ini bisa terbang? Padahal kan mob yang bisa terbang itu banyak, guys. Lebah, apalagi parrot, dan apalagi ya? Ender dragon. Ini langsung intinya bad di pikiran saya tuh, bad, kelelawar. Gila ini emang Akinator, guys. Oke. Ini yang terakhir ya. Parah weh. Santai bro. Ini kenapa pakai mode peaceful aja, bro? Bentar. Aduh. Normal peaceful. Mati saya. Enggak sih. Ini kenapa di map ini bisa-bisanya nge-spawn slime? Oke, untung saya tidak mati di sini. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah Ender Dragon. Apakah dia bisa menebak boss yang ada di Minecraft, yaitu Ender Dragon? Pastinya bisa sih. Karena Ender Dragon itu terlalu populer, guys. Apa kita cari mob yang tidak populer supaya si Akinator ini kebingungan untuk mencarinya? Tapi mob apa ya yang tidak terlalu populer di Minecraft ini? Wither. Wither juga sih. Dia termasuk boss juga. Mungkin saya bakal langsung Ender Dragon, guys. Ender Dragon ya, kita cobain ya Ender Dragon. Bodoh amat apakah dia bisa nebaknya. Apakah mob ini bisa nyerang? Oke, bisa nyerang. Di Nether di end ya, di end dia. Oke. Pakai senjata? Tidak. Tidak. Bentar. Ender Dragon bisa terbang. Iya. Do the attack. Oh, dia itu menggunakan api. Ini pasti ujung-ujungnya mau nebak blast, tapi Ender Dragon tidak nyerang pakai api. Oke, tidak. Oh, wait. Langsung dia jawab dengan Ender Dragon, guys. Terlalu GG ini Akinator, guys. Saya akui dia tuh bisa membaca pikiran saya, guys. Dia tuh bisa menebak apapun yang saya pikirkan. Kamu hebat, Akinator. Kamu hebat sekali. Saya bakal berikan kamu tepuk tangan yang meriah. Oke lah, guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya bermain Minecraft Akinator. Jadi baik kalian suka dengan saya bermain Akinator seperti ini, kalian bisa like aja video ini. Dan di sini saya mau ngasih tahu, map ini
itu sebenarnya tuh ada settingannya ya guys ya. Jadi kalau kalian baca dari website map ini, itu dikatakan Akinator ini bisa menebak kalau nggak salah itu 78 mob yang hostile ya, atau mob apapun itu, pokoknya kalau nggak salah 78 gitu kan mob yang dia bisa tebak. Jadi selain mob itu mungkin dia tuh gak bisa tebak guys. Oke, jadi ini cuma beberapa mob dan dia tuh gak bisa nebak orang, YouTuber ataupun karakter anime ataupun apapun itu gamenya. Dia tuh gak bisa menebak, dia tuh untuk MTP ini dia tuh khusus untuk mob ya guys ya. Jadi kalau kalian tanyakan yang lain-lain yang macam-macam, dia tuh gak seperti Akinator yang game yang aslinya itu guys. Dia tuh bisa menebak apapun itu ya, seperti YouTuber, karakter anime, game itu dia bisa tebak. Tapi untuk yang Minecraft itu hanya khusus mob di Minecraft saja. Dan yang guys, mungkin untuk sekarang mungkin segini saja, dan terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.